Satu, lima. Dari tangan semuanya. Lima, sembilan, tiga, empat. Oke, cari jawabannya. Dua nak tolak lima, boleh tak? Boleh. Tak boleh. Ingat, selalu ingat. Cikgu dah cakap kalau besar, kalau kecil nak tolak besar, tidak boleh. Kena pinjam dengan kawan. Minta tolong tak? Kawan. Minta tolong kawan mana? Kawan yang terdekat. Sebelah saja, tak boleh pinjam. Sebab itu kita namakan kad ini sebagai kad lipat lazim. Kad ini boleh dilipat. Okey, kad ini boleh dilipat untuk kita senang. Okey, untuk senang menyimpan, untuk senang pengiraan ini.
ini yang telah kami, kumpulan kami hasilkan. Okey, kita menggunakan untuk kalula yang terakhir ni, kita menggunakan getah untuk mengikatlah cikgu-cikgu ataupun kita boleh guna ribbon sebenarnya untuk mengikat. Tapi ini kita guna untuk pakai buangkan getah. Okey. Okey, penggunaannya sama. Cuma bentuk sahaja yang berbeza. Dan ini nampak lebih kemas, lebih cantik. Ini setelah melalui beberapa peringkat lah yang untuk terakhir.